peluang menaiki bas dengan fasiliti mesra pengguna kurang upaya. Program Teen Titans khusus buat remaja berkeperluan khas, kolaborasi Prasarana Malaysia Berhad dengan Pusat Perkembangan Kanak-kanak dan Rehabilitasi Hospital Tunku Azizah HDE menjadi kenyataan. Melalui program itu, peserta diberi peluang menaiki bas Rapid KL dari HDE ke Taman Botani Perdana di Ibu Negara. Harapan saya ialah kami dapat memberi sedikit kegembiraan kepada kanak-kanak yang kurang upaya dan memupuk kesedaran untuk pihak syarikat supaya lebih bekerjasama dengan orang-orang yang kurang berupaya dan yang tersisih daripada masyarakat ini. Inisiatif diharap dapat memberi manfaat berkekalan serta mewujudkan persekitaran inklusif dalam kalangan peserta. Ya, dari sini ada 5 perkara penting yang saya harap sentiasa dibawa oleh pesakit dan semua ibu bapa dan semua orang kat sini. Di mana proses rehabilitasi seorang kanak-kanak atau seorang remaja tidak hanya pada rawatan medikal saja, tapi kena lebih menyeluruh, melibatkan keluarga, membuat kawan rasa gembira untuk memberi motivasi dan juga mengingatkan kepada mereka tentang future. Program disertai 27 kanak-kanak dan remaja istimewa, para penjaga, 30 urustia serta kaki tangan dari HDE termasuk pakar perunding pediatrik, doktor, ahli fizioterapi dan staf jururawat. Seronok sebab dapat bersukan, dapat jumpa kawan. Sebab macam-macam lah. Apa ni tak buat hari ni? Enjoy je. Ini kali pertama saya keluar dengan kawan-kawan hospital saya. Seronok. Apa jumpa hari ni? Ha? Dapat jumpa Ryan, Ocean dan dengan kawan baru saya, Tana. Dapat mengibarkan jalur gemilang. Sungguh baguslah inisiatif ni sebabnya kita bawa diorang ni keluar dan kita nak masyarakat tahu kewujudan mereka ni.